Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pak Anak Kodok. Nah, oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan bahas bagaimana cara kita top up untuk di game dari Hyper Front Light ini, teman-teman ya. Jadi, untuk cara mengatasi dari Hyper Front Light sudah saya bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa tonton saja ya. Jadi linknya ada di deskripsi ya. Oke, jadi kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana cara top up ya. Jadi menu untuk top upnya di sini kita langsung saja ya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Jadi di sini ada fitur menu seperti hadiah, tinggal kita klik saja seperti ini. Jadi tinggal kita klik saja seperti ini. Kemudian di sini ada daftar-daftar untuk harganya, teman-teman ya. Jadi untuk harganya itu berupa dolar ya. Jadi ada yang 0,99 ya, hampir 1 dolar, kemudian ada juga yang 2,99 dan 4,99 ya. Jadi di sini tonton bisa cek ya. Jadi di bagian sebelah kiri di situ ada paket terbatas. Jadi tonton tinggal disesuaikan saja untuk top up-nya dengan harga berapa ya. Nah, di sini ada gunakan 0,99 untuk membeli 60 batu bintang. Nah, tonton bisa klik di bagian oke. Dan di sini teman-teman bisa cek ya. Jadi di sini kita bisa cek untuk di bagian pembayarannya, tinggal kita klik saja seperti ini. Jadi teman-teman bisa disesuaikan saja ya. Jadi di sini ada banyak ya. Jadi di sini ada tambahkan penagihan Indosat ya, bayar di Alfamart, BSI, bayar Indomaret ya, bayar dengan Mandiri ya, ataupun dengan menggunakan aplikasi Dana, ShopeePay, Doku, Doku Wallet ya. Dan seperti ini teman-teman ya. Ini banyak sekali untuk ketika kita ingin top up untuk di game dari Hyper Front Light ini teman-teman ya. Jadi ada akun Dana yang biasa dipakai ya. Kemudian ada ShopeePay. Jadi lebih baik menggunakan akun Dana teman-teman ya. Jadi lebih simple ya ketika teman-teman ingin top up dari game Hyper Front Light ini teman-teman. Untuk top upnya teman-teman bisa disesuaikan saja. Nah, cukup seperti itu saja ya. Jadi bisa di Alfamart ya, Indomaret ataupun ShopeePay dan aplikasi Dana ya. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara pembahasan cara top up untuk di game dari Hyper Front Light ini. Dan semoga bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam. Selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.